Bona, Ola, dan Kakak menghadiri pesta ulang tahun teman mereka, Cita. Ketika Cita akan meniup lilin di kue tart, semua menyanyi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Cita berkali-kali meniup, namun lilin itu tetap menyala. Ini lilin khusus, tidak bisa langsung mati dengan sekali tiup. Ayo tiup lagi, kata Ola. Tiup, tiup, tiup. Teman-teman Cita memberi semangat. Setelah acara tiup lilin, tibalah saatnya untuk berfoto. Untunglah ada Doni, kakak Cita yang dapat memotret dengan handphone. Semua segera bergaya deh. Aku juga ingin berfoto bersama kalian, kata Kak Doni sambil mengarahkan handphonenya. Semua lihat ke handphone Kak Doni ya, kata kakak. Ya, nggak bisa semuanya ke foto. Kak Doni kecewa melihat hasil fotonya. Aku saja yang memotret, Kak Doni. Tiba-tiba Bona memberi usul. Bona menggunakan belalainya sebagai tongsis, tongkat narsis. Hore, sekarang semua bisa ke foto. Terima kasih, Bona, kata Kak Doni senang. Bona, Ola, dan Kakak sedang berlatih menari, mempersiapkan drama untuk pertunjukan akhir tahun. Bona menjadi gurita raksasa dan Ola menjadi hiu, sedangkan Kakak tetap menjadi burung. Sekarang kalian coba kostum masing-masing, kata Bu Guru. Semua pemain drama segera mencoba pakaiannya masing-masing. Keesokan harinya, Bona, Ola, dan Kakak bersiap-siap di belakang panggung. Sebentar lagi mereka akan mementaskan drama. Namun, Bona tak menemukan kostumnya. Gawat, kostum gurita yang akan dipakai Bona rusak, keluh Bu Guru. Aku tak punya waktu lagi memperbaiki tentakelnya yang sobek. Tenang Bu Guru, kan ada Bona, jelas Kakak. Betul Bu Guru, Bona dapat menjadi gurita tanpa harus memakai kostum, jelas Ola. Ola membisikkan idenya pada telinga Bona yang lebar. Bona memang pandai. Lihatlah, Bona menyulap belalainya menjadi kostum gurita. Tentakelnya banyak. Pementasan drama pun berlangsung dengan lancar. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.
Yeah.